Hai, hari ini aku nak dedahkan rahsia kehidupan sebagai seorang storyboard artis menempuh dugaan membuat storyboard Upin dan Ipin menjadi best. Secara ringkasnya, mula-mula script writer akan bentangkan ceritanya bersama kami. Jadi itulah tanggungjawab kami untuk memvisualkan animasinya. Bermulalah fasa di mana untuk kami berangan untuk membuat sesuatu shot. Contohnya, shot angka mutu terkejut. Aku perlukan bayangan expression yang tepat, so kami semua pun kena terkejut. Terkejut! Ya. Dari situlah kami mendapat inspirasi. Maka terhasillah. So, demikian serba sikit perkongsian storyboard daripada saya. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk consider like, share and subscribe. Thank you. Jangan lupa like, share and subscribe.